kekecewaan Jessica Iskandar mungkin tak akan terlalu memuncak. Jika saja sebelumnya Raffi Ahmad tidak memberitahukan rencana Olga Syahputra untuk menyatakan cinta kepada Jessica di ajang Dahsyatnya Award beberapa waktu lalu. Lantaran sudah mendengar kabar bahagia dari Raffi itu, Jessica pun pantas kecewa ketika pernyataan cinta itu tak juga terucap dari mulut Olga hingga acara usai. Enggak juga. Aku apa ya? Ya enggak tahu deh, kalau kecewa sedikit ya. Tapi karena kan tapi itu semua emang kata Raffi. Jess, mau ditembak tuh. Cie. Kapan, Pi? Tanggal 25. Ngomongnya itu terus kan. Aku kan lama-lama kan kayak ayo benar gitu. Ya sampai kepikiran gitu ya. Terus kemarin kan. Iya, terus kayak gitu. Enggak tahu deh. Enggak tahu sih, aku bingung. Kalau sekarang ditanya gimana? Aku juga enggak ngerti gimana dia. Karena kan aku tuh Aquarius, dia juga Aquarius. Sekarang tuh orang Aquarius tuh susah ditebak gitu. Dia tuh mut-mutan, terus dia tuh kadang ngikutin aja apa yang dia mau gitu, ngeliat sini, ngeliat sana. Jadi kadang kita juga nggak tahu maunya kemana gitu. Kadang karena aku juga tahu aku juga begitu gitu. Jadi aku juga santai aja. Setitik kekecewaan itu boleh saja terucap dari bibir Jessica. Namun wajah Jessica memperlihatkan gumpalan kekesalan. Lantas, jika melihat gelagat Olga yang seakan tarik ulur itu, membuat Jessica justru akan lebih dulu mengutarakan cintanya. Nah, aku santai aja sebenarnya, tapi santai aja. Kenapa gak nembak? Iya, aku mah enggak. Aku mah tipe cewek zaman dulu yang biar cowok bertindak dulu. Kalau aku tuh tipe cewek old school. Aku kan dari dulu santai. Kalau yang kemarin nungguin ya karena dibilang gitu sama Raffi. Aku sih sekarang santai aja.